Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kesayangan kita yaitu 5 anak desa yang akan membahas tuntas tentang ayam kampung. Kali ini teman-teman saya akan membahas sedikit tentang pengalaman saya beternak ayam kampung yaitu cara mendeteksi dini ayam yang lagi tidak sehat agar terhindar dan tidak menular sama yang lainnya, teman-teman. Yang pertama untuk mendeteksi dini itu bisa dilihat ketika ayam itu mukanya sudah mulai pucat, teman-teman. Ketika ayam sudah mulai pucat, biasanya ayam itu lagi tidak sehat, teman-teman. Jadi, teman-teman harus bisa peka terhadap keadaan ayam. Dan bisa peka terhadap kondisi ayam. Mukanya, ketika sudah pucat, biasanya dia akan sering menyendiri dan tidak akan sering bersama dengan kawanannya atau koloninya. Teman-teman, ini ciri-cirinya, salah satunya teman-teman. Terus, yang kedua, ayam itu akan terlihat matanya berair atau tidak jernih. Tapi kalau matanya masih jernih itu ayam masih sehat. Kalau ini tidak begitu kelihatan karena keturunan ayam cemani teman-teman. Nah ini baru kelihatan. Ini matanya masih jernih teman-teman. Berarti ayam saya ini masih sehat teman-teman. Tapi ada beberapa tanda ketika ayam itu dilihat matanya itu sudah sedikit berair kayak yang kelilipan ada airnya. Jadi teman-teman harus bisa peka ayam itu lagi tidak sehat bisa saja terkena flu atau bisa saja efek dari cuaca yang atau pancaroba seperti sekarang ini teman-teman jadi ada yang tidak sehat dan itu harus teman-teman bisa menganalisa tersebut dengan sendirinya terus yang ketiga teman-teman untuk mengecek ayam itu sehat atau lagi sakit teman-teman bisa mengecek bagian Kemaluan atau bagian anusnya, teman-teman, apabila ayam itu di bagian anusnya sudah becek atau basah. Kok becek ya? Basah saja, sering basah. Ayam itu lagi tidak sehat, teman-teman, karena tanda-tandanya kalau anusnya itu sering basah, biasanya beraknya itu lagi. Tidak sehat, intinya beraknya itu becek, tidak bagus, ya teman-teman. Ini tanda-tandanya pengalaman saya yang saya sudah lakukan, teman-teman. Dan beberapa ayam biasanya tidak terlepas dari ini semua, teman-teman. Terus, yang keempat, teman-teman, ayam itu akan kelihatan tidak sehat apabila teman-teman itu menemukan satu ayam itu bulunya itu sudah tidak rapi atau bulunya lagi out-outan gitu teman-teman artinya lagi gak rapi gak bisa seperti biasanya ayamnya kayak kedinginan kayak pokoknya bulunya gimana gitu lah itu teman-teman harus sudah mulai mendeteksi ayam ini kenapa kok seperti ini pola kehidupannya kenapa kok sudah seperti ini jadi teman-teman harus bisa mendeteksi ketika bulu ayam sudah tidak rapi dan tidak berbengkilat berarti ada sesuatu yang dirasakan oleh ayam itu lagi tidak nyaman dalam kesehariannya teman-teman selanjutnya yang kelima ayam itu biasanya nafsu makannya akan berkurang ketika lagi kena gejala entah itu flu ayam atau kena perubahan pancaroba biasanya kalau ayam itu lagi tidak sehat biasanya ayam itu makannya tidak lahap atau nafsu makannya berkurang teman-teman teman-teman perlu tahu ketika ayam dikasih makan dia sudah tidak makan atau mau makan saja mau, mau makan tapi ya sekedarnya saja atau menyendiri biasanya ayam itu kalau sudah tidak begitu enak mungkin badannya maka teman-teman harus sudah bisa mendeteksi berarti ayam itu lagi tidak sehat temen -temen. terus yang keenam atau yang terakhir ayam itu tidak lincah artinya ayam gini ayam itu biasanya kalau lagi sehat dia itu lincah loncat ke sana kemari makan ini pokoknya lincah ayam tapi ketika ayam itu sudah tidak sehat biasanya ayam itu jalannya saja kayak sempoyongan atau menyendiri atau tidak jalan atau menang saja nah teman-teman harus sudah bisa mendeteksi itu berarti ayam ini lagi dalam keadaan tidak baik-baik saja Nah dari 1 sampai 6 itu Kalau sudah ada gejala teman-teman himbauan saya ayam teman-teman kalau sudah ada 1 sampai 6 gejala itu mohon teman-teman lebih baik ayamnya dipisahkan dari ayam-ayam yang sudah sehat agar tidak menolak karena bisa dipastikan penyakit ayam itu mulai dulu, ketika satu kena terus tidak dibedakan atau tidak dipisah, biasanya akan merembet kepada ayam-ayam yang sehat atau ayam-ayam yang lain. Mungkin ini pengalaman saya yang saya ceritakan, teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.